Yo momen, welcome back to game Project 92 lagi cuy. Tempatnya channel modifikasi Real Racing 3. So guys, thank you buat kalian yang selalu support dan setia pada channel ini. Di video kali ini gua akan review lagi untuk mobil-mobil di update 10.7 ini cuy. Untuk model mobilnya di sini kita ada 911 lagi. Jadi ini mobil Porsche. Itu ada 50 unit mobil cuy yang udah rilis resmi di Real Racing. Ini mobil dengan model terbanyak ya untuk rilis di Real Racing 3 cuy. Kita lihat aja untuk mobil terbarunya dari Porsche cuy. Ini ada 50 ya, ini paling banyak cuy model-modelnya. Paling banyak itu Porsche nih. Kayaknya kemungkinan Porsche juga masih akan mendominasi ya untuk mobil-mobil baru di Real Racing 3. Kali ini untuk modelnya kita ada Porsche 911 GT2 RS Club Sport 25 nih. Nah ini 25 ini menandakan sebuah anniversary dari salah satu bengkel di Jerman cuy. Kita lihat untuk top speednya ini masih standar di 346 kph ya cuy. Untuk modelnya ini sebenarnya basicnya sama aja ya, 911 ini bodoh banyak banget modelnya. Yang dirubah nih aero kitnya aja nih cuy. Kita lihat dulu dari atapnya nih yang bikin gue pangling. Ini atapnya ada kayak bolongan buat masuk driver mungkin ya. Mungkin kalau lagi keadaan darurat drivernya bisa dikeluarin dari situ cuy. Terus untuk kap mesin ini bolongan gede banget, ada air scope. Terus ini mungkin apa ya, kayak buat tempat bahan bakar ya, buat ngisi ulang bahan bakar cuy. Terus di bumper depan ini ada strip lampunya, pakai lampu LED bukan proyektor, ini LED reflektor. Untuk kit-kit dari aero kit bodinya, wet body ini benar-benar berubah total ya dari GT2 yang biasa, GT2 RS yang biasa. Yang gua suka ini peleknya cuy, ini peleknya keren banget ini. Warnanya tuh warna-warna rosy ya. Nah ini untuk spionnya dia pakai karbon, tapi untuk bodinya nih pakai warna kayak matte ya, agak matte nih, bukan glossy gitu cuy. Yang bikin gua suka sama 911 ini model ducktailnya nih. Ini sebenarnya wet body, tapi dia masang ducktail itu cantik gitu ya. Model mobil cop paling cantik menurut gua Porsche. Ini keren banget, tapi masih ditambahin spoiler yang gede. Untuk lampu stop lampnya sama aja. Nah ini desain knalpotnya cuy. Knalpotnya ada dua, sebenarnya simple aja, tapi desainnya nih kayak desain pesawat jet ya, mesin pesawat jet loh. Ini keren banget untuk desain knalpotnya. Terus ada strip lagi di belakang. Ini gua nggak tahu nih ada strip depan belakang ya, mungkin untuk buat ditarik pakai towing. Dan untuk pelek belakang ini dia agak celong ya, jadi offset ke dalam gitu. Ini keren banget nih pelek. Kita akan swipe mungkin ke mobil-mobil lain untuk peleknya. White bodynya juga ini keren sih. Ini gue paling suka sama white body yang model kayak gini cuy. Oke, untuk harganya di sini 900 gold, ini lumayan mahal. Tapi belum sampai 1000 ya, tapi 900 juga udah mahal banget cuy. Ini kita test drive aja langsung mobilnya. Feel berkendaranya sih kalau Porsche ya rata-rata 11-12 ya, apalagi 911 ini udah banyak banget modelnya cuy. Kita lihat untuk eventnya, dia di sini ada mobil Brabham sama Bentley Continental nih cuy. Ini menurut gua harusnya Bentley nggak masuk di sini ya. Bentley-nya juga yang masuk di sini itu bukan Bentley yang GT3 lagi. Kayak mobil biasa gitu Bentley-nya. Tapi lawan balapnya yang kayak mobil-mobil kelas sport GT. Ini timpang banget cuy. Untuk urusan livery di sini ada 3 slot livery. Nah, ini livery dari Real Racing. Warnanya lucu cuy, warna hijau sama kuning-kuning lem gini. Nah, ini warna standarnya. Kalau ini cuma beda aja ya, stripnya tuh sama tadi warna hijau, kuning, cuma di rubah-rubah aja cuy. Cuma dibalik aja warnanya. Tapi ini untuk main livery ini yang warna grey nih, menurut gue ini sini grey, dark grey cuy. Tapi dia nggak glossy ya, jadi kesannya tuh bener-bener racing banget. Nah ini kalau pakai pelek BBS ini masih cakep cuy. Tapi emang pelek bawahnya tuh lebih cakep ya. Pakai HRE,
masih masuk juga pakai HRR, cuma ini warnanya aja HRR-nya mungkin kita ganti. Ini ada pelek baru juga cuy ya, 15 52, mungkin di model-model selanjutnya 15 akan ngeluarin lagi di Real Racing 3 cuy. Mungkin kedepannya akan banyak pelek-pelek original yang punya lisensi. Kita berharap aja ada NK juga, terus BBS juga makin banyak, SSR gua tunggu untuk peleknya cuy. Langsung aja kita test drive cuy untuk mobilnya. Pasti sih kedepannya pelek-pelek ya, pelek-pelek baru akan menghiasi di garasi kita cuy. Oke, untuk spek mobil nih, ini mesinnya masih sama sebenarnya, pakai mesin boxer ya. Untuk tenaganya di sini pakai boxer 6 silinder 3800 cc, jadi tenaganya tuh 700 dk cuy, ini gede banget cuy. Dia pakai twin turbo nih. Dan untuk mobil ini dari bengkel Jerman ya, Menti Racing. Ini yang udah 25 tahun ya, jadi ulang tahun bengkel dia bikin mobil cuy, gokil banget. Walaupun yang dirubah cuma aero kitnya, tapi secara mobil balap itu kalau aero kit dirubah pasti pengaruh banget ke performance mobil sendiri cuy. Jadi banyak ya untuk bengkel-bengkel racing di Jerman tuh, ada beberapa bengkel racing kayak buat tune-up-nya BMW itu sendiri, Porsche sendiri, Mercedes juga punya AMG cuy. Mungkin kalau di Toyota kayak GR ya, Gazoo Racing gitu yang sekarang. Oke, untuk feel-nya ini mobil akselerasinya cukup baik. Dan untuk handling ya gue bilang balik lagi nih model 911. Jadi handling-nya tuh 11-12 sama yang udah-udah, tetap nyaman. Tapi untuk grip bannya, ini grip bannya sih nggak terlalu licin ya, masih enak. Tapi kalau buat ngedrip, kadang kalau kita telat remnya nih, ini bisa meluncur juga ternyata cuy. Bisa jadi kayak mobil-mobil Lamborghini ya, kan Lamborghini terkenal banget sama bannya yang gampang slip karena tenaganya gede, terus dia kita langsung rem, bannya langsung monci cuy. Jadi ini kalau telat ngeremnya aja, terlalu telat ngerem, kalian belokin steeringnya, itu langsung kayak Lamborghini, Porsche last rasa Lamborghini. Oke, untuk interiornya nih, ya Allah, interiornya simple banget ya. Ini kisi-kisi AC-nya juga kayak kisi-kisi AC mobil zaman dulu ya, kotak kayak gitu aja. Ya mungkin ini emang mobil balap ya, nggak perlu AC, tapi interiornya harusnya dashboardnya bisa dibikin lebih racing atau lebih gimana ya. Kayaknya tombol-tombolnya tuh kayak tombol-tombol mobil-mobil jadul gitu. Mobil-mobil racing jadul. Mungkin ini balik lagi ke konsep mobilnya. Ini kan mobil ulang tahun yang 25 tahun dari bengkel Menti Racing. Jadi dia mau ngasih kesan retro juga cuy. Untuk speedometernya sih dia udah LCD ya, full liner kayak gini, berwarna. Steeringnya dia pakai steering model-model kayak F1, jadi bukan steering yang model bulat atau otak cuy, dia benar-benar langsung potong kayak F1 cuy. Nah ini kayak gini nih, kalau telat beloknya nih, nah dia bisa melintir juga kayak gini cuy. Jarang-jarang ya mobil Porsche ini bawaannya tuh kayak gini, dia bisa rasanya rasa-rasa Porsche, tapi kadang di beberapa bagian masih kayak Lamborghini cuy. Jadi handlingnya stabil, tapi kadang kalau kita salah buat ngendaliinnya tuh benar-benar kacau mobilnya ya. Oke, untuk top speed gue nggak bisa cek secara jauh karena sirkuitnya baru kebukaan ini, dan mungkin kita akan tes lagi kalau udah benar-benar full spec ini benar untuk di bisa tembus 480 mobil. So jadi sekian untuk review kali ini layak banget masuk ke garasi kalian. Apalagi ini dari pabrikan Porsche yang terkenal dengan handling yang bagus, gripnya juga bagus. Dan untuk di kelasnya, kelas eventnya dia ada di posisi atas ya, jadi di antara Brabham sama Bentley. Jadi kalian mungkin kalau udah full spec bisa lebih cepat menangin untuk seri-seri sendiri. So sekali lagi thank you yang udah join, jangan lupa klik tombol like dan subscribe dulu buat yang belum subscribe. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan tutorial dan info menarik tentang racing lainnya. So see you next to video.